Sudah pasti berbanding dengan pengalaman yang lepas pada PRU ke-14, pada kali ini kita ada kelainan. Namun kelainan ini akan menjadi nilai tambah dalam gerak kerja kita, kerana pada kali ini kita ada rakan kongsi yang baru untuk masuk ke pilihan raya bersama-sama. Setiap parti dan juga pasukan punya kelebihan dan juga kekurangan, dan kelebihan dan juga kekurangan inilah akan menjadi kekuatan kita, kerana setiap kekurangan dan juga kelebihan tu akan complement each other, dan kita akan ada satu pasukan yang kuat, dan kita akan menggembleng usaha dan juga tenaga bersama-sama. Jadi cabaran kita adalah untuk kita memastikan gerak kerja kita pada kali ini sampai dan juga difahami oleh rakyat dan juga masyarakat. Matlamat dan juga objektif utamanya adalah untuk memastikan rakyat di kawasan Dun Sungai Panjang dan juga masyarakat di sini mendapat banyak kebaikan dan juga manfaat apabila kita boleh membentuk kerajaan bersama, iaitu kemenangan Barisan Nasional di Dun Sungai Panjang ini adalah kemenangan bersama Pakatan Harapan. Dan kemenangan Barisan Nasional di Dun Sungai Panjang juga kita harapkan akan menjadi satu penyumbang kepada pembentukan kerajaan perpaduan di negeri Selangor. Dan akhirnya dengan terbentuknya kerajaan perpaduan di negeri Selangor ini, Dun Sungai Panjang akan memberikan lebih manfaat dan juga kebaikan kepada warga dan penduduk dan juga pengundi-pengundi dalam Dun Sungai Panjang. Saya ingat gelombang hijau ini tidak menyukarkan dan juga tidak akan mengekang kebangkitan kita sebagai kerajaan, kerjasama dalam kerajaan perpaduan. Kalau ada orang nak bawa gelombang hijau ke gelombang apa juga sekalipun, kita hari ini dah bertekad dalam kerajaan perpaduan kita membawa arus merah kuning. Arus merah kuning ini adalah lambang kebanggaan negeri Selangor, dan kita semua 56 calon-calon yang bertanding sebagai calon kerajaan perpaduan daripada Barisan Nasional dan juga Pakatan Harapan, kita akan menjayakan aspirasi rakyat negeri Selangor khususnya di kawasan N03 Sungai Panjang. Jadi kita membawa arus merah kuning.